Guys, hari ini kita mau lihat rumah, katanya ada rumah idamannya Syaco. Jadi ini sekarang kita udah deket, tunggu salesnya, kita mau langsung lihat rumahnya kayak gimana. Ini pertama kali ini. Ya? Jalan ya? Iya, okay. Deg-degan. Pengen tahu kan? Iya. Rumah idamannya Syaco tuh kayak gimana? Katanya dia mau tinggal ya? Di Indonesia dan pengennya tinggalnya di rumah kayak gini. Iya. Pasti penasaran dong. Ini dia, kita udah nyampe guys. Namanya ini di Cikarang ya, namanya Kraton Residence. Wow, gede banget ya. Ini bukan rumahnya sayang, oh, ini iya gerbang, ya? Gerbang. Bukan ya. Ini gerbang. Gimana masuk? Iya, gimana masuk ini ya? Maju ya. Ada satpamnya. Cuma maju. Oh, ada. Ada satpamnya. Satpam. Kita harus beri. Hah? Enggak loh. Baru pengen ngeliat. Ah! Apaan? Rapi banget. Ya namanya juga klaster sayang. Wow, ada orang dua, ada tiga orang dua. Ya itu salesnya. Sales ya? Panas guys, panas. Lagi interaksi. Ketemu lagi. Ada merchant juga, ada teman juga. Yang untuk. Oh, luas banget. Wah, rapi semua ya. Jalan juga bagus. Ah, ngomong-ngomong panas banget. Masuk. Wah, keren banget. Lantainya dua ya, dua rantai. Suasananya bagus ya. Pintunya keren banget ya. Kita masuk ya. Gede, tinggi. Tadinya berapa? Rapi. 1,4 ya? Iya kan ya? 1,4 M ya? Gayanya hebat banget. Udah serah terima. Udah serah terima. Katanya udah dijual. Ini kita lihat. Gak bisa lihat ya? Wah. Sayang soalnya banget. Rumah yang masa depanku udah dijual. Jadi gimana? Gak bisa lihat langsung. Mau beli dana? Kamu mau beli browser apa mau beli rumah? Dana aja ya. Jadi ya. Ampun. Ternyata banyak tempat kosong. Tapi gak ada showroom. Jadi kita gak bisa lihat ya di dalamnya. Masuk yuk. Mas. Iya. Oh. Ditutupnya gak apa-apa ya. Kamar mandinya begini. Oh yang begini. Ini show ini semua barang-barangnya semua. Iya ini khusus itu juga. Full furniture. Furniture itu dibayarin juga sama dia. Berapa? 500an. 500 juta. Furniture 500 kurang. Ini kurang lebih segitu sih, Pak. Masa sih? Furniture-nya udah termasuk. Iya, wow. 500 juta. Ini apa? Dapur. Termasuk tas itu tuh. Oh, karena ini juga. Tadinya kan so unit. Oh. Cuman dia mau bayar sekalian gitu. Oh. Out totalnya 1,5 M atau 2 M? Lebih 2 M. Oh, gitu. Masih konstruktor. Iya, itu. Oh. Coba lantai 2 ya. Ya, boleh enggak? Boleh. Oke, okay, ayo. Hah? Oh. Kamar anak. Ya begini kamarnya. Oh. Yang begini ya. Ini ada air minum nih. Iya. Siapa yang tinggal di sini? Oh. Tuh ada kamar mandi di dalam kan? Oh, kayak gini ya. Hmm. Enak kan ya? Enak begini ya? Iya. Showroom ya ini. Tuh, ini showroom tapi udah dijual. Iya, udah dijual, udah. Oh. Dibeli sama Mas ya. Sama Mas. Mas mau dijual lagi kan? Iya. Iya ya, sayang ya. Ini ya, bagus ya? Bagus. Kalau ini kamar kita ya. Ini. Iya. Buat orang dua orang. Bagus banget. Rapi, terus cozy, comfortable. Kalau kita beli rumahnya, kamar ini jadi merchant ya? Bisa, kan? bisa. Dua kamar kan ini, satu, dua. Bawah nggak ada kan? Bawah. Panas. Tapi di mana-mana ada kaca. Buat cewek ini cocok banget. Kalau aku, bisa dong.
cucu deh. Oh, sampai ini kamarnya siapa ya? Kalau kita beli, mungkin kamarnya buat siapa ya? Bayar dulu. Bayar dulu. Oh ya. DP-nya 500.000. Iya, DP-nya suka-suka. Manapun ada kaca. Sampai pohon apa sampai di mana? Sebelum pohon, Fit. Sebelum pohon. Ini ininya sendiri. Kalau yang pohon persis sama itu ya. Oh, sampai situ tuh. Tiang itu loh, yang sebelum ada bunga-bunga itu. Oh. Yang sebelum itu. Ada terpal, ha. Roster itu, blok sampai semen lah. Wah, luas. Buat main anak-anak kali. Berarti tanah hujan cuma dikit. Iya. Sedikit doang sih segitinya. Ini kapan udah jadi? Gak tahu. Tanya ini masnya tuh. Ya kapan? Masnya yang jual. Ini udah perorangan sih ternyata jadinya. Kayaknya bingung nih. Belum ya? Belum. Ya. Ini aja udah jadi. Oke. いい感じだった。yang mirip-mirip kayak gini. Di mana lagi? Enggak ada lagi. Cantik ya. Tiga itu yang enggak bisa jadi dalam ini. Oh, itu deh. Iya, banyak kan udah. Oh,広いし. 2階 mau toilet-nya ついてる し. Oh, belum ada nih, shower. Shower ada sih. Ambil kunci kalau. Saidan mau. そんな 大変じゃない?階段じゃなかった今。もしおじちゃんおばちゃんになっても大丈夫?おお。足にも。大変じゃない?トントンって感じ。これでて。うん。ああ、いいね。もう売れちゃったんだって、でも。意外と。メモ広く。簡単に。うん。セールスディインドネシア行く? Bajunya casual banget ya? Iya, biasa banget. Kirain teman-temanmu. Oh, bukan. Mama juga bilang gitu. Itu siapa? Indonesia itu panas banget ya. Atsui nih, Mama. Gak ada jawab. Tired. Dia udah capek. Aku juga udah capek. Wilson juga capek ya? Dia udah kayak cowboy. Capek ya. Oke. Ah, soalnya mungkin terlalu panas. Mirjan mau minum ya? Haus ya? Panas banget. Showroom di Indonesia itu nggak ada AC ya? Kalau di Jepang ada. Jadi sebelum beli aku udah panas. Iya, mati. Udah bayar, tapi udah mati gitu. Ayo, panas ya.